Setelah sekian lama kita hanya bersama. Ini waktu pertama kali saya dengar, dari segi melodi dia memang cepat tangkap lah. Kita nak tahu lagu, sesuatu lagu tu sedap atau tidak, kita dengar demo version sekalipun bunyi melodi dengan gitar pun kita dah tahu benda tu sedap. Dan dari segi lirik dia, dari segi melodi saya dah okey lah. Tapi dari segi lirik dia pula, bila apa yang saya faham adalah dia very is very love, apa ni lah, common love story lah. Cuma apa yang membuatkan saya bersetuju tu, atas dasar dia masih ada elemen-elemen identity crystal, dan juga kita dalam bumi Tuhan ni, kita as a manusia, kita berkaitan dengan naluri dan juga jiwa. So manusia ni dia nak dengar lagu-lagu yang cinta juga. Kalau kita buat lagu pasal alam, kita buat lagu pasal benda-benda macam patriotik ke, bukan orang tak nak dengar, orang nak dengar. Tetapi yang menjadi tumpuan adalah cinta. Mana-mana pun orang nak cinta, walaupun putus cinta ke, baru nak cinta ke, orang tetap nak lagu tentang cinta. Sebenarnya sebenarnya kita serah pada Aca sebenarnya, lirik dan lagu. Tapi bila kita tengok, baca balik lirik dia, kira ramai juga orang macam tu sekarang ni. So boleh dikatakan kita semua bersetujulah dengan lirik dia. Lirik dia sangat mendalam. So kita, salah satunya pasal cinta lah, dan tentunya pasal cinta. Tapi dia juga boleh gunakan pada, mungkin pada rakan-rakan ke, kan, pada yang suka mengkhianat ke. Itu sebenarnya sebenarnya tak ada apa-apa pun lagu ni. Kita bukan ada niat untuk sesuatu pun. Cuma ini adalah pengajaran. Bila sesuatu egois yang kita terlalu tinggi, boleh menyebabkan kita terpisah. Setelah hari ini ku masih bersabar, meski bukan ku bersalah. Okay, kita proceed lah dengan dia punya diri dan lagu dia. Sebab pada masa tu memang kita pun tengah cari lagu macam aku rasa kena cari lagu comeback kot. Macam sistem kita nak ada lagu yang comeback kan, untuk peminat-peminat kita yang mungkin dah lama dah nak lagu-lagu macam ni balik. Sebab sebelum ni pun kebanyakan lagu Crystal yang dulu pun banyak kita cover lagu orang sebenarnya. Banyak kita buat lagu orang balik. Lagu saduran, saduran. Lagu saduran. Masa tu yang ada lagu sendiri pun Suatu Kenangan, Di Laila, macam Impian pun kita buat lagu Kaza. Sekali ni memang betul-betul fresh. Fresh daripada composer. Composer pun muda lagi. Itulah di sebalik lagu Terpisah. Lagu Terpisah ni kita rekod tahun lepas. Bulan 12. Sepatutnya rilis April sepatutnya. Tapi dengan keadaan pandemik yang kelangkabut, makin yang kelangkabut ni, kita hold dulu lah. Kita hold dulu. Dan sampai masa dia, bulan 8 ni, kita riliskan lagu Terpisah. Tapi yang paling penting sekali, Rodi faham soalan tersirat saya sebenarnya. Jadi awal-awal lagi dia dah jawab tadi. Kan, dia faham, dia tahu, okey? Mengambil masa untuk kau melupakan dirimu tanpa bersuara. Memang lagu ni, Acoy memang dia nak buat untuk Mister. Okey. Memang ini adalah band idola aku daripada aku sekolah dulu. Aku ikut pergi tengok kat Funfair. Dekat Gombak. Dan kali ini bila kita satu company dan diberi peluang, dia buat untuk Crystal. Maknanya dia ikut preference daripada Crystal punya lama jugaklah. Maknanya dia ambil dari situ dan dia buat satu lagu untuk Crystal. Dia memang peminat Crystal, jadi jiwa dia pun memang jiwa Crystal. Jadi bila buat lagu pun memang tiba-tiba memang sesuai sangat untuk Crystal. Cuma tak sangka tiba-tiba dapat buat untuk Crystal. Ya, betul.